ya waktu saya tinggalkan ya seperti yang saya lihat sekarang masih itu juga. Oh iya masih. Ya, ini masih ada semua lah ya. Masih ada semua, masih ada. Kantor-kantor itu ya, itu semua peninggalan dari saya ya, peninggalan saya. Cuma memang seyogianya lah sekarang harus dipelihara. Iya. Diperbaiki kalau ada yang rusak. Ya itulah ya, memang justru itu pula yang menyebabkan saya ya dari sebagai seorang ketua partai ya kebetulan sudah bebas purna tugas ya saya ingin menghibahkan diri saya. Tomini Raya atau Mautong? Harga mati. Oke, okay. Harga mati pemekaran. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Parigi Podcast. Hari ini sesuai dengan pamflet yang kita edarkan kemarin, kita akan berdiskusi bersama salah satu tokoh politik dan juga orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola, dan saat ini sudah berada satu frame bersama saya. Mungkin langsung saya sapa beliau. Selamat datang Pak ya, di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Pak, kondisi sehat? Alhamdulillah. Tadi saya perhatikan Bapak maintenance ya, lapangan nih, masih lincah juga ternyata. Ya, itu olahraga. Masih olahraga ya. Oke baik Pak, mungkin nanti kita akan berdiskusi sekali terkait dengan Parigi Mautong 15 menit ke depan atau 10 menit ke depan. Dan mungkin sedikit saya akan menanyakan terkait dengan keseharian Pak Longki ini. Setelah purna tugas, setelah menjadi gubernur selama 2 periode kemarin. Dan saat ini mungkin masyarakat belum tahu aktivitasnya apa. Karena kita juga jarang melihat di Parigi Mautong. Saya saja alhamdulillah kemarin kita sama-sama makan di warung makan, kita makan kaledo. Saya mau tanyakan sedikit terkait setelah purna tugas ini Pak Longki sekarang aktivitasnya apa ini Pak? Ya sehari-harinya ya namanya sudah purna tugas. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang pertama kegiatan masih urus partai. Masih urus partai. Saya masih sebagai ketua DPD Partai Gerindra. Yang kedua ya udah urus-urus mencari apa nafkah. Mencari nafkah. Jadi nafkah apa ini Pak? Artinya bertani. Oh ya, bertani. Oh, Bapak punya kebun sekarang ini? Ya, adalah kecil-kecilan. Oh, iya. Ya, yang untuk tanam jagung, tanam kopi, tanam durian. Oh, banyak juga kebunnya ternyata. Iya, ya kayak gitulah ya. Kalau kebunnya di mana, Pak? Ada di Parigi. Oh, ada di Parigi juga. Ada di Sigi, ada di Napu. Ya, oh, iya. Berarti itu tersebar juga kebunnya. Ya, artinya ya memang sudah dipersiapkan. Oh ya sudah dipersiapkan. Mungkin nanti pasca bagian Parigi bisa diajak-ajak teman-teman. Oh boleh sekali, di dekat kok di Baliara. Oh iya, berarti dekat hanya beda satu kelurahan saja. Iya. Oke, terkait sekarang kita akan diskusi mengenai Parigi Mautong ini Pak Longki. Pak Longki terkait Parigi Mautong pada tahun 2016 ya enggak salah. Selesai dari Bupati, Bapak langsung mencalon sebagai gubernur. Oh, 2011. Oh, 2011. 2011. 2010. Oh, 2010. Pencalonannya. 2010. Saya periode gubernur 2011 sampai 2016. Iya. 2016 sampai 2021. Oh iya, berarti sudah sekitar lebih dari 10 tahun ya, Pak? Iya, 10 tahun. Ya, lebih dari 10 tahun. Kalau Pak Longki lihat setelah menjalani gubernur selama 10 tahun 2 periode itu, saat ini Parigi Mautong di pandangan Pak Longki ini seperti apa? Ini saya mau dengar sedikit cerita dari Pak Longki. Ya jadi ya itulah, karena masing-masing memimpin itu berbeda visi misinya ya. Berbeda cara-cara menangani masalah di daerahnya. Jadi waktu saya tinggalkan, ya seperti yang saya lihat sekarang masih itu juga. Oh iya, masih Jadi masih ada semua lah ya. Masih ada semua, masih ada. Kantor-kantor itu, ya, itu semua peninggalan dari saya, ya peninggalan saya. Cuma memang seyogianya lah sekarang harus dipelihara, diperbaiki kalau ada yang rusak, ditingkatkanlah fungsinya lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang kalau saya lihat mungkin Pak Bupatinya sekarang ini orientasinya lain. Jadi dia mungkin lebih fokus kepada tempat yang lain sehingga tidak kelihatan di khususnya di Kepariginya. Di kotanya. Iya, tapi di tempat lain kelihatan. Oh iya. Ya, misalnya di Tinombo, di Tomini atau di daerah Mautong. Oh, iya. Seperti itu. Ya kayak gitu lah. Iya, karena Parigi Mautong luas juga ini, Pak. Ya, 400 betul. Lebih kilometer. 460-an kilo. Iya. Dari Sausu sampai dengan Mautong. Dari Sausu sampai dengan Mautong. Maleali sampai Molosi, Pak. Maleali. Kalau untuk dari Parigi Mautong saat ini, Pak, kan Bapak ini kalau bisa dibilang peletak batu pertama kepemimpinan. Betul. Mulai dari penjabat, kemudian mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih 2 periode. Dan saat ini melihat kepemimpinan di Parigi Mautong yang mungkin
seperti ini, yeah, yang mungkin Palong kita digambarkan untuk perkembangan masih ini saja, yeah, dan mungkin bagaimana dari kacamata Palongki melihat sebenarnya apa yang menjadi hal yang tidak bisa dilupakan dari seorang Palongki ini, yeah, mulai dari masa menjabat pertama. Jadi karena saya memang yang pertama sebagai pejabat, saya termasuk menjadi definitif yang pertama, ya, yeah, definitif bupati pertama tahun 2003. Pejabat Bupati Parigimotong saya 2002. Oh iya. Pada saat tugas sebagai pejabat itu ada tiga utama, ya, melengkapi pemerintahan, iya, DPR dan pemilihan bupati definitif. Ya. Setelah itu, ya, yang sangat berkesan buat saya sejak mulai dari pejabat sampai bupati pertama itu, ya, itu tadi menata organisasi pemerintahan, ya, mulai kantor bupati dengan kelengkapan pejabat-pejabat birokratnya, ya, sampai dengan dinas-dinasnya terbentuk, iya, ya, dan termasuk dengan DPRD-nya. Nah, saya di situ punya kepuasan tersendiri. Iya. Artinya saya bisa membangun Kabupaten Parigimotong dimulai dengan penataan birokrasi yang betul, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dengan penetapan DPRD dan sebagainya dan sebagainya. Adapun pembangunan-pembangunan yang skala prioritas pada saat itu, namanya juga kabupaten baru. Iya, kabupaten, iya, baru itu kan pasti belum ada apa-apa. Iya. Sarana perkantoran juga masih belum ada. Maka saya dengan segala usaha upaya berjuang bagaimana bisa mendapatkan dana, iya, ya, untuk membangun pembangunan infrastruktur khususnya kantor. Iya. Kantor kecamatan. Iya, semua, iya, kantor kecamatan semua dengan satu tipe dan satu model. Karena itu bantuan pemerintah pusat. Semua itu yang saya dapat. Ya, itu ya punya kepuasan batin yang tidak bisa dilupakan, ya, ya, karena ya seragam itu kantor camat dari mana ke mana, termasuk lingkungan kantor di jalur 2 itu pusat perkantoran itu, ya, juga itu kan suatu pemandangan yang cukup lumayan, ya, 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 dan semua orang mengakui luar biasa, ya, penataannya ini perkantorannya. Nah, cuma memang sekarang ini karena kurang perhatian di situ, jadi sehingga tidak terawat, ya, tidak terawat. Tapi coba kalau dirawat, diperbaiki dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih bagus, lebih bagus dari waktu saya bangun seperti itu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya, dengan adanya kami di sini, ya, kami berusaha bagaimana sumber daya manusia Kabupaten Parigimotong ini betul-betul bisa diberdayakan. Mereka kita kasih kesempatan sekolah, kita kasih kesempatan untuk berkarya, kita kasih kesempatan untuk beraktivitas untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Parigimotong. Dan saya kira tambah lagi dengan kultur masyarakat Parigimotong yang begitu mudah berkomunikasi, begitu enak berkomunikasi, ya, kita begitu bersahaja, sederhana, sehingga saya lebih gampang, lebih mudah untuk tegur sapa dengan siapa saja di masyarakatnya. Iya. Dan saya memang tipenya orang yang suka bergaul, suka bersilaturahim dengan siapa saja, sehingga saya tidak mendapatkan kesulitan di dalam berkomunikasi atau ingin menyampaikan suatu program atau misi dari pemerintah kabupaten. Oh, seperti itu. Okay. Mungkin lanjut kita akan sedikit mendengar motivasi nih, Pak. Kan, yeah, Bapak ini mulai dari penjabat pertama, bupati, kemudian terpilih 2 periode, dan maju lagi gubernur terpilih 2 periode. Yeah. Kan ini hal yang sangat tidak mudah untuk diikuti oleh, yeah, siapapun. Yeah. Kan kita bisa akui bersama bahwa Bapak ini tokoh politik yang mungkin disegani lawan dan mudah berkawan. Jadi mungkin bisa diinformasikan apa yang menjadi dasar pemikiran atau tips motivasi yang Bapak tanamkan sehingga Bapak bisa berhasil meraih semua apa-apa yang menjadi impian Bapak yang telah Bapak dapatkan sebelumnya. Ya, yeah, jadi saya kira yang melatar belakangnya buat saya, iya, dalam bekerja itu selalu prinsip, ya, iya, prinsip tulus, ya, ikhlas, tulus, dan saya menganggap bahwa pengabdian itu, ya, adalah memang kewajiban saya untuk kepentingan rakyatnya, iya, ya, untuk kepentingan rakyatnya. Makanya saya itu di dalam bercita-cita selalu sederhana saja. Bagaimana saya bisa mendekat dengan rakyat, bagaimana saya bisa melayani rakyat, dan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan rakyat sehingga saya bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Jadi saya kira
saya tidak pernah menjadi dapat masalah karena apa yang saya buat, apa yang saya bikin, apa yang saya bangun, alhamdulillah mendapat respon dari masyarakat lain. Saya waktu jadi bupati yang periode kedua, kenapa saya bisa berani maju untuk mencalonkan sebagai gubernur? Karena memang posisi Kabupaten Parigi Motong yang sangat strategis. Iya. Sangat strategis untuk Provinsi Sulawesi Tengah, se-Provinsi Sulawesi Tengah. Coba saat itu, tahun 2010-an itu, iya. Itu orang yang mau kemana saja, semua lewat Kabupaten Parigi Motong. Iya, betul. Ya, mau ke wilayah Toli-Toli, ke wilayah Buol, halus melalui Kota Raya. Ya mau ke Banggai, ya mau ke Morowali, semua melalui kita, iya, Parigi, Sausu. Sausu, dan seterusnya. Sehingga apa yang saya bikin, apa yang kami bikin saat itu, ya, termasuk hanya biar cuman untuk keindahan kota saja, kayak bunga-bunga Parigata itu, bunga-bunga bougainville itu, ya kayak itu, ya, masih ingat tadi? Masih ada sekarang kok di Jawa. Ya seperti itu memberikan kesannya luar biasa sama masyarakat pengguna jalan itu. Oh ini Parigi Motong. Dan mereka langsung teranu apa? Oh ini Parigi Motong. Ini Parigi Motong. Begitu jalan juga saat itu jalan mulus bagus. Oh Parigi Motong. Nah di situ akhirnya apa? Masyarakat terus langsung bersimpati. Ini oh bupatinya si Anu Longki ya seperti itu. Ya akhirnya kan dengan adanya peluang seperti itu ya saya coba untuk ikut di kontestasi Pilgub. Nah itulah mulainya sehingga saya dengan memberanikan diri mulailah memasang apa baliho, spanduk dan lain-lain ya Sulteng, Longki for Sulteng dan lain-lain ya, seperti itulah waktu itu dan ternyata diresponi oleh masyarakat dan ya terbukti Motong sehingga mereka memilih wah ini boleh lah ini pemimpinnya seperti ini ya kayak itulah. Berarti menggambarkan ya. Citra Parigi Motong dulu. Iya, saya memberikan citra yang positif kepada masyarakat sehingga akhirnya mereka bertanya siapa bupatinya Longki Janggola begitu saya pasang spanduk calon gubernur, wah langsung mereka sendiri yang berkampanye untuk saya. Jadi bukan saya yang pergi berkampanye. Berarti Bapak tidak perlu ke kabupaten lain kampanye ini untuk selesai. Tetap juga. Oh iya tetap juga. Cuman tidak terlalu capek. Tidak terlalu capek. Ya, seperti itu. Berarti intinya tulus saja. Ya, tulus dalam menjalankan pemerintahan. Betul. Ya. Menjalankan program-program. Ya. Terkait dengan saat ini Pak. Kan Parigi Motong tadi Pak Longki sebut sangat luas, sangat masyarakatnya juga sangat banyak. Kurang lebih sekitar kalau tidak salah nanti bisa kita cek sama-sama itu kurang lebih ada 300 ribu. Yeah. 300 ribu jumlah masyarakat yang sudah habis daftar pemilih tetap. Nah melihat ini apalagi sekarang kalau kita lihat tidak ada perwakilan masyarakat asli yang asli Parigi yang sedang duduk di tatan pemerintah pusat. Itu dari pandangan Pak Longki itu bagaimana sekarang? Ya itulah ya memang justru itu pula yang menyebabkan saya ya dari sebagai seorang ketua partai yang kebetulan sudah bebas purna tugas ya saya ingin menghibahkan diri saya artinya saya masih bisa mengabdi masih bisa berkarya dan masih bisa membantu pemerintah provinsi untuk di tingkat level selanjutnya pusat ya di DPR RI misalnya atau DPD RI. Nah, tapi ya itulah karena saya merasa ya itu tadi yang seperti Anda katakan dari sekian ratus ribu ke DPT dari Parigi Motong itu semua jatuh kepada mereka-mereka yang terpilih ya alhamdulillah kalau mereka ya sempat datang nengok Kabupaten Parigi Motong alhamdulillah seperti itu tapi ya rata-rata hampir-hampir ya selesai suka tanya-tanya. Kadang-kadang sulit untuk ketemu mereka beliau-beliau. Saya saja orang Parigi Pak ini tidak pernah keluar kota ini, jarang sekali melihat calon-calon. Seperti itu, jadi itulah sebabnya. Ya mudah-mudahan lah kalau saya itu misalnya bisa diterima sebagai representasi dari perwakilan masyarakat yang kebetulan saya pernah bupati dua periode di tempat ini, ya barangkali mungkin bisa membantu masyarakat sebagai wakil mereka di tingkat pusat itu, sehingga. Ya kapan saja dan di mana saja mereka bisa berkomunikasi dengan saya. Alhamdulillah ya, saya juga orangnya yang selalu terbuka dalam komunikasi. Jadi siapa saja boleh berkomunikasi dengan saya. Pokoknya mau saya kenal tidak kenal sepanjang saya tahu itu adalah masyarakat saya pasti saya jawab, pasti saya balas dan pasti saya ladeni seperti apapun.
Berarti Pak Longki sudah jelas ini, sudah jelas niatnya ini bagaimana nanti 2024. Ya. Atas keinginan masyarakat nanti kan. Pak. Artinya memang niat boleh-boleh niat. Cuma boleh-boleh. Keputusan untuk menjadi calon itu kan masih ada tahapannya lagi. Jadi saya sebagai ketua partai tentu harus mendapat restu dari pimpinan partai yang tertinggi. Iya. Yang kedua tentu harus memenuhi syarat dari kesehatan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu semua saya bisa diperoleh dan bisa menjadi calon yang insya Allah bisa berkontestasi nanti di pemilihan legislatif di 2024. Kita doakan bersama semoga insya Allah, Bapak. Amin. Amin. Yeah. Semoga kalau jadi masih ingat saya juga. Oke, Pak. Gak mungkin dilupain. Siap, siap, siap. Nanti kita podcast begini lagi tapi dengan status yang berbeda. Senang hati, pasti. Oke, Pak, terkait lanjut dengan pergi mautong saat ini kan sudah dekat lagi waktunya ini, sekarang sudah 2022, tahun depan 2023 dan kemudian 2024. Pergi mautong kan sekarang lagi petarung baru semua ini, Pak. Tidak ada petarung yang lama. Wah. Ini dari kacamata seorang Pak Longki yang menjadi bupati peletak batu pertama pemimpinan, melihat kondisi politik sebenarnya dari masyarakat, apa sebenarnya yang ingin Pak Longki sampaikan agar ke depan pergi mautong bisa menjadi pergi kabupaten yang memang maju di Sulawesi Tengah. Itu apa tips-tips atau mungkin harapan dari Pak Longki? Buat saya sudah lihat beberapa kandidat-kandidat ya yang berterbangan ya, spanduk-spanduknya. Dan saya lihat memang semuanya juga memenuhi syarat dan berkualitas. Nah, cuma tentu saya berharap ke depan manakala mereka terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, maka ya saya berharap betul-betul mereka merencanakan pembangunan kabupaten ini betul-betul harus matang. Ya, matang, betul-betul sesuai dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang. Dan bisa melakukan keseimbangan-keseimbangan pembangunan karena wilayah ini terlalu luas. Ya, terlalu luas di sekitar 400 sekian kilometer dan sekian 23 kecamatan. Nah tentu ya itulah pemimpinnya harus betul-betul bijak, harus betul-betul bisa punya apa istilahnya, hati nurani, hati dan empati di dalam memilih pembangunan-pembangunan di wilayahnya masing-masing. Jangan terkesan seperti suka-sukanya, saya maunya di sini ya terserah, ya, mau terima apa tidak terserah, bukan begitu. Nah, kita harus betul-betul memprioritaskan apa kebutuhan masyarakat itu, aspirasi masyarakat itu. Jadi kalau memang itu aspirasi memang menjadi sangat prioritas, lakukan. Tidak usah ragu. Kalau memang itu butuh sangat prioritas. Tapi sangat disayangkan misalnya nanti ada yang tidak prioritas yang dibangun sehingga terkesan mubazir. Nah itu seperti itu yang sangat berbahaya. Jadi ke depan ini saya yakin mereka-mereka ini juga semua sudah tokoh-tokoh politik ya, ada yang dari birokrat, ada yang dari politikus ya tentu sudah punya pengalaman-pengalaman di dalam menyusun program-program pembangunan ke depan ini. Ya mudah-mudahan lah bisa itu tercapai apa yang dia harapkan oleh rakyat Kabupaten Pagi Motong. Jadi tadi kan pemimpin sudah Pak Longki gambarkan satu persatu. Dan kalau untuk masyarakatnya sendiri kan, apalagi khususnya pemuda seperti saya ini kan, kebanyakan untuk bahas politik itu masih ragu-ragu juga. Untuk apa sih bahas politik? Nanti pas kita pilih juga beliau tidak ada datang sama pemuda. Kalau dari pandangan Pak Longki ini melihat anak-anak yang ada di Paragi atau seperti saya anak muda ini, apa yang menjadi tipsnya untuk anak muda agar sadar politik atau mungkin bagaimana bisa melihat Paragi Motong bisa lebih berkembang lagi daripada sekarang? Jadi saya kira itu tidak lepas dari peranan pemimpinnya, Pak. Pemimpin daerahnya. Ya saya berharap pemimpin daerahnya betul-betul mau. Mau mengajak, mau membina, mau membimbing anak-anak muda ini supaya mau berperan, berkontribusi dan berpartisipasi di dalam pembangunan dari segala macam bidang, dari segala macam sektor, ya sesuai dengan dia punya bakat, dia punya keinginan. Misalnya seperti Anda sebagai host di Parigi podcast. Nah, seperti Anda ini ya, kita bagaimana caranya hobi Anda itu bisa tersalurkan? Bisa menjadi bagian daripada tidak terpisahkan kontribusi Anda terhadap pembangunan di Kabupaten Parigi Motong. Ini kan bagaimana kita melihat gerakan atau aktivitas pemuda itu sendiri.
mereka tidak boleh diabaikan, mereka tidak boleh dimarginalkan, iya. Mereka tidak boleh dipinggirkan, tetap mereka harus diajak, harus diikutkan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Parigi Motong. Jadi penting keterlibatan anak muda ini. Saya kira itu yang penting. Ya, iya. Jadi kita jangan terlalu menganggap enteng, gitu anak-anak. Oh, sekarang udah nggak bisa lagi, bos. Justru banyak sekarang anak jadi pemimpin sekarang. Iya. Jadi itu yang kita harus. Berarti saya sudah boleh jadi pemimpin. Oh bisa, sangat bisa. Ya. Oke, mungkin Pak Longki masih ada agenda selanjutnya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan terakhir. Iya, iya. Sebelum kita closing statement, nanti saya kasih pernyataan sedikit. Yeah. Kemudian Pak Longki pilih salah satunya. Iya. Yeah. Jadi nanti saya bacakan, Pak Longki pilih ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Saya bacakan mungkin yang pertama, nanti ada dua kata. Nanti Pak Longki pilih salah satunya saja. Iya. Yeah. Oke, okay. Yang pertama itu sepeda atau berenang? Salah satu saja. Sepeda. Ya. Sepeda. Oke. Okay. Yeah. Kemudian kopi atau teh? Teh. Yeah. Kalau katombo atau ikan batu? Ikan batu. Ikan batu. Hmm. Kemudian nasi kuning atau kaledo? Ya, itu dia. Yang itu dia, sama-sama hasil. Oh, oke, okay. Kaledo. Berarti masih kuat makan kaledo ini? Alhamdulillah masih. Oh, ya, masih kuat. Iya. Berarti masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ada DPD RI atau DPR RI? Kalau saya karena ketua partai ke DPR RI. Oh iya. Ya. Kemudian ada yang terakhir, muda energik atau petarung yang berpengalaman? Ya, bila muda sudah tidak muda lagi. Oh, sudah tidak muda lagi. Petarung lah. Oh, petarung berpengalaman. Oke. Okay. Ya. Okay, masih ada satu lagi terakhir. Ya. Ini terkait dengan Parigi Motong. Tomini Raya atau Motong? Harga mati. Oke, okay. Harga mati pemekaran. Ya, ya. Berarti kita mendukung pemekaran. Ah, iya. Ya. Pasti 100%. 100%. Oh, saya juga kok yang mengusulkan. Oh iya. Ya, masih. Berarti karena Parigi Motong panjang ini semoga nanti bisa cepat juga mekar, amin. Biar masyarakat yang ada di Pantai Timur sana bisa ikut berkembang merasakan perkembangan seperti yang ada di Kota Parigi. Oke, Pak, terakhir mungkin bisa disampaikan closing statement berhubung Bapak juga masih ada agenda selanjutnya. Ya. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Parigi Motong? Ya, terima kasih, Dek. Yang saya hormati buat masyarakat Kabupaten Parigi Motong, mari sama-sama kita membangun kabupaten yang kita cintai ini. Jangan kita mudah terpancing dengan segala macam isu-isu yang sengaja mengadu domba di antara kita, sesama kita. Bahwa untuk pemekaran Kabupaten Parigi Motong, buat saya itu harga mati. Oh, ya, harga mati. Dan saya mulai dari bupati sampai gubernur itu tetap mendukung. Hanya saja ya tentu itu ada proses. Iya. Karena sekarang pemerintah masih moratorium, maka kita harus tunduk dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada. Maka apapun yang datang memberikan apa istilahnya dalam pengumpulan data dan sebagainya, ya silakan saja. Tapi saya minta kita semua harus tunduk dan patuh dengan ketentuan perundang-undangan. Ya seperti itu. Iya. Dan yang terakhir, saya sangat berharap dengan sigap dan masyarakat Parigi Motong yang begitu bisa bersilaturahmi satu sama lain. Ya, sifat masyarakatnya ramah, sifat masyarakatnya yang begitu mudah bergaul, bisa menerima dari orang luar, maka tolong sikap ini tetap kita jaga. Agar tentu masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang mudah senyum, mudah ramah, dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan mendapatkan kesulitan di mana-mana. Dan ini saya kira yang paling penting ya untuk pembangunan daerah kita yang kita cintai. Iya. Saya pikir itulah yang barangkali yang paling utama yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Oke, baik. Terima kasih waktunya ini Pak Longki. Ya, mungkin singkat, mungkin nanti ke depan kita bisa bakal ketemu lagi, kita diskusi lagi. Ya. Oke, teman-teman Parigi Podcast, cukup sekian dialog diskusi ringan kita pada malam hari ini bersama Pak Longki. Berhubung Bapak masih ada agenda selanjutnya, insya Allah nanti kalau ada waktu kesempatan lain kita bisa bertemu, kita buat tes lagi, Pak. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.